Padil nih, kita lagi ada di Kongkoukui Cidahu, lagi jejeman, bete biasa di rumah, ya jadi nyampe lah ke tempat makanan ini, nih ada di Cidahu ini, dekat apa sih namanya? Pondokaso. Pondokaso ya, Pondokaso ya. Nih tempatnya seperti ini, bagus banget, enak sih untuk sekedar nongkrong-nongkrong. Kalau untuk menu nih ada di sini nih, banyak. Harganya standar lah. Kebetulan ini tadi Pak Dio yang milihin, jadi agak kebalik kalau saya ini. Tuh. Kebalik tuh. Nih. Satu lagi Dio. Oh, sama ya itu. Sama udah. Tuh. Di sini ada beberapa kedai. Di belakang juga ada nih. Bagus. Tempatnya enak. Enak banget. Ini dia Kongkoukui Cidahu. Nih kita lagi mesen Kron Yami. Nyobain. Nih si Padi lagi asik chattingan sama pacarnya. Ada BGM. Namanya sih sebenarnya Nurul Fadilah, cuma saya emang lebih enaknya manggilnya Fadil. Ya Allah, ini kebetulan ada Adan Isa. Benar ya guys, karena berhubung ini Adan juga gak baik kalau saya ngomong terus. Nih guys, tempatnya asik. Mantep tuh. Buat santai-santai. Nih. Tuh. Ini kita lagi mesen makanan, cuma belum datang. Cuma barusan minuman yang datang. Tuh. Ini Padil masih sibuk sama gadgetnya. Gak tahu tuh si Padil. Ya. Gak tahu nih nanti kita mau lanjut kemana lagi. Datang. Enggak. Dikira ke kita. Capek deh. Aduh ampun. Guys, makanannya udah sampai. Kita makan pesen apa sih tadi? Kron Yami. Nih. Tuh. Minuman saya mah udah sedikit lagi. Enak loh, ini tempatnya enak. Tuh. Mantep nih buat sekedar nongkrong-nongkrong ngopi juga. Cocok lah buat anak-anak muda. Yuk. Saya makan dulu ya. Ya Allah, ini kafe Gedila. Ngenes banget. Itu yang paling bawah. Et jomblo. Tiba dia ketawa. Dasar ya ampun. Nih guys, untuk acara JJM ala Ganesha Chan kali ini cukup sekian dulu. Gak tahu nih saya juga mau lanjut kemana bareng Padil. So, saya dari Kongkou Cafe Cidahu mengucapkan cukup sekian. Jangan lupa di subscribe, like, and comment video channel saya ini.
See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.